Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain bersama Kaila. Halo teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Halo teman-teman, hari ini Lex akan mereview mainan Elastic Corps dari Toys Kingdom. Oke teman-teman, untuk Elastic Corps Factor 2-nya sudah kami review bersama Kayla teman-teman. Dan yang paling Lex suka adalah ini teman-teman. Oke, yang pertama adalah Elastic Corps Fighter, namanya Sterminator teman-teman. Oke, jadi ini bentuknya seperti robot berkacamata laser teman-teman. Dia juga pakai sarung tangan seperti Lyrix, tapi bedanya ini warna hitam dan ini warna merah teman-teman. Oke, selanjutnya adalah Elastic Corps Fighter, namanya Leonida teman-teman. Oke, ini juga bisa ditrime ya teman-teman. Dan ini bentuknya seperti singa, warna kuning atau orange ini teman-teman. Oke, ini pokoknya keren banget teman-teman. Lalu yang ini Dark Panther teman-teman, keren banget. Ini warnanya hitam, terus ada giginya yang lancip-lancip gitu teman-teman. Warna matanya juga hijau. Oke teman-teman, ini juga bisa try ini. Biasanya juga bisa. Kalau yang ini singa namanya Leonida, kalau ini macan namanya Gold Tiger teman-teman. Ini warnanya emas ya teman-teman. Nih, hanya ngeri teman-teman, jika bisa ditrai miss. Yeah. Lalu yang ini lucu teman-teman, namanya panda teman-teman, warnanya putih ini. Wah, ada bekas cakaran juga teman-teman. Dan yang ini Bjorn teman-teman, ini beruang ya teman-teman. Wah, keren banget ini, mulutnya juga bisa buka ini, ini juga bisa ditrai. Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain bersama Kaila. Halo teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Jadi nanti kita tutup mata, lalu ayah akan memilih mainan apa yang kita dapat. Oke, langsung aja kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Let's go. Benar nih mas? Iya. Ya kita dapat mainan apa ya? Iya, aku penasaran nih mas. Udah belum lihat ya kira? Kayaknya belum deh. Oke, kamu tanya. 1, 2. Ayo, udah. Leonida. Gold Tiger. Kita buka ya teman-teman. Ayo, oke, let's langsung go. Aja kita buka. Wow. Wah, ini aku lebih cepat daripada kamu. Aku dapat macan teman-teman. Aku dapat singa teman-teman. Ayo eksperimen Mas Lyrix. Oke. Lagi. Yang satunya. Kenapa itu? Mukanya. Halo, muka aku penyok. Tolong. Jika bisa. Oke teman-teman, jadi mainan ini bisa kalian gerakan sesuka hati kalian loh. Maupun seperti ini, tarik seperti ini, ataupun duduk seperti ini. Keren banget ya teman-teman. Dan yang paling spesial adalah kalian bisa jadiin ini sebagai samsak. Oke, lihat ya teman-teman. Jadi gepeng teman-teman. Ini aman ya teman-teman, dan lainnya juga pakai sarung tangan. Oke, mantap. Aku juga mau Mas Lyrix. Nih. Wow, makasih ya Mas. Oke. Wih, sudah cukup. Jadi mainan ini adalah satu-satunya yang bisa diginiin teman-teman, selain slime. Jadi gepeng. Oke teman-teman, ini yang selanjutnya. Kira-kira kita dapat apa ya? Oke, langsung aja kita tutup mata. Ya. Oke, 1, 2, 3.
apa ya kali ini? Bingung. Udah? Oke. Buka mata ya. Jadi Larix dapat Terminator. Kalau Kayla dapat Panda. Oke teman-teman, ini bisa glow in the dark loh. Nih. Punya aku bagus banget loh Mas Larix. Punya aku lebih bagus. Punya aku lebih bagus. Lagi. Punya aku lebih bagus, bagus lagi deh. Punya aku lebih bagus. Iya, yes. Oke. Oke teman-teman, langsung aja kita buka. Punya aku lebih lembut loh Mas Larix. Punya aku lebih keren. Nih ada roketnya ini. Tapi gak apa-apa ya, penting punya aku kemas kayak aku. Masa sih? Ya dong, pada kamu ini kayak gini. Ini bagus loh, robot ini ada lasernya. Oke teman-teman, kita coba gini. Aku mau coba gini. Aduh, gatal kepala aku. Kok aku nakal sendiri sih? Ayo sini ya, aku kalahin kamu ya. Wih, oke kita duduk saja, santai dulu. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya teman-teman. Dekan, ya. Oke langsung aja kita tutup mata. Oke. Dua. Kali penasaran banget deh. Gelap banget ya Mas. Iya. Nanti aku hitung ya kalau. Udah belum ya ini? Belum deh. 1, 2, 3 buka. Wow. Oke teman-teman, aku dapat biru teman-teman. Kok punya aku hitam sih? Sini buat aku aja. Gak boleh. Ih. Ini aku ini. Ya sudah. Yeay, nih kamu. Waktu lu kerenan ini lu. Yaudah deh, tuker lagi. Gimana sih? Yuk, let's go, okay. Kita buka. Ya, oke. Wah, dia langsung kebuka punya aku. Enggak lah. Wih, duluan. Ayo, sini kamu. Wih, hilang. Oh, kemana ke situ? Oke teman-teman, sebetulnya Larix punya yang versi maxi size-nya teman-teman. Ada dua, yang ini banteng warna merah, lalu yang ini hiu warna abu-abu teman-teman. Jadi hiu yang ini tidak sengaja terkena mainan lain teman-teman, lalu sobek dan keluar bubuk seperti ini teman-teman. Jangan dimakan ya. Bila terjadi seperti itu, kalian cukup simpan saja ya mainannya. Oke teman-teman, kita review yang ini teman-teman. Ini adalah banteng berwarna merah teman-teman. Oke, kita mau lihat versi lainnya di belakang sini. Oke, jadi di sini ada banteng warna merah, hewan abu-abu, terus ada mumi dan gorila dan yang lainnya juga teman-teman. Dan ini packingnya keren banget teman-teman. Seolah-olah ada rantainya teman-teman. Nih. Gimana ya? Gimana ya? Sini. Eh, malah kebuka. Jadi ini ukurannya sangat besar sekali teman-teman. Ini kita coba tarik. Oke cukup segini. Wih. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Panjang depan. Gerak. Gerak. Setengah loncat kanan. Gerak. Oke teman-teman, kita akan bandingkan dengan yang lain. Oke, jadi ini ukurannya paling kecil teman-teman, lalu sedang, dan yang paling besar. Hai. Hello. Namamu siapa? Oke, jadi mainan ini seru
banget loh teman-teman. Gimana? Kalian juga mau kan belinya di Toys Kingdom? Hai, hai. Oke teman-teman, sekian video dari kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa belajar, bermain, dan tertawa. Bye-bye. Dadah teman-teman. Dadah. Pukulan penuh.